Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini adalah persiapan untuk Haula Baguru Sekumpul yang ke-17. Ini latihan hadroh dan ada beberapa kru kameramen yang habis melakukan live streaming untuk latihan. Dan ini adalah proyektor untuk yang akan digunakan untuk besok. Ini adalah sapi yang akan disembelih esok untuk dijadikan hidangan acara Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17. Di sini juga ada santri yang sedang memasangi daun pisang untuk alas di beseknya. Di sini juga ada bapak yang sedang memotongi daging sapi untuk dijadikan hidangan besok Ahad. DPD ya mbak? Iklan. Ya, enggak ini. Berambangnya berapa puluh kilo ya ini? Ini yang untuk majelis maulid. Ini sudah dikupas, itu rambutannya udah banyak banget, juga baru dipetik-petik. Banyak sekali. Banyak sekali duri yang ada di sini. Nunggu yang untuk rendang. Ini itu. Sambal yang kita siapkan satu wajan besar sekali ya ini. Ini gadis-gadis sedang harus kelapa. Berapa kilo Mbak Isma? Berapa butir kelapa? 60, kurang lebih 60 butir kelapa. 60? Ya. Ini. Dapat berapa Mbak Nafis? Sekitar 30 kali. Bu yang untuk rendang juga ini. Rambutan yang kita sediakan untuk haul juga banyak sekali ini. Ini. Siapan beseknya, ini beseknya baru diberi apa? Diberi daun ini. Ini ada juga yang dari Pati Rewang ini. Nah, ini. Sudah siap berapa besek Mbak Susi? 1.400. 1.400 ya, siap ya? Sudah distikri semua. Ini juga ada pisang yang akan digunakan besok untuk Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17. Jumlahnya ada 1.400. Ini penyembelian sapi sudah selesai ini. Ini tulang-tulangnya disimpan ya Om? Disimpan untuk masakan yang lain mungkin. Oh iya.
Ya. Gimana ini Om Hana persiapannya untuk majelis ini, untuk persiapan Haul Abah Guru Sekumpul ini? Alhamdulillah ini semuanya sudah siap, tinggal pelaksanaan aja, listrik dan sebagainya sudah oke, untuk masakan juga sapinya sudah oke. Sapi berapa tadi Om? Apanya? Sapinya. Dagingnya? Iya. Dagingnya 170 kilo. Cukup Om? Cukuplah nanti, sudah cukup. Pendapatnya gimana Om? Persiapannya ini gimana? Jadi sudah bagus, lebih bagus dari tahun kemarin. Semuanya kompak, semuanya bahagia. Semoga semuanya lancar, tinggal eksekusi aja bisa. Ini teman-teman baru nata deklit sama tempat parkir. Makasih nggih Om.